Sebanyak 15 saksi dihadirkan dalam sidang etik Irjen Verdi Sambo di Mabes Polri Jakarta 25 Agustus 2022. Sidang yang berlangsung sejak pukul 9 pagi itu dipimpin langsung Kepala Badan Intelijen dan Keamanan atau Kabintelkam Polri, Komjen Ahmad Doviri. Dalam persidangan, sejumlah saksi kunci dihadirkan. Di antaranya, Kuat Ma'ruf selaku supir Sambo, Brigadir Riki dan Baradae. Ketiga orang saksi itu dianggap penting karena berada dalam lokasi kejadian saat penembakan terhadap almarhum Brigadir Joshua. Saya akan menyampaikan beberapa update. Yang pertama tadi seperti kita ketahui bersama bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi telah kita mulai pada pukul 09.25 WIB yang dibuka oleh Ketua Sidang. Kemudian setelah dibuka oleh Ketua Sidang, maka dilanjutkan dengan pembacaan resume hasil pemeriksaan terhadap keterangan para saksi dan terduga pelanggar oleh penuntut. Ya, yang kedua setelah dibuka kemudian dibacakan resume dari keterangan para saksi dan terduga pelanggar. Kemudian setelah itu dilanjutkan pemeriksaan terhadap para saksi. Para saksi yang sudah diperiksa ada tiga, yaitu KM, kemudian RR, dan Barada RE. Namun demikian, yang hadir di sidang pada tempat ini adalah KM dan RR, kemudian untuk Barada RE hadir melalui Zoom. Selanjutnya, setelah ini nanti akan dilaksanakan pendalaman terhadap para saksi yang lain yang mana masih tersisa 12 orang. Terus kemudian setelah nanti secara keseluruhan pemeriksaan terhadap para saksi telah dilaksanakan, maka baru akan dilaksanakan pemeriksaan terhadap terduga pelanggar dan nanti pada akhirnya akan dilaksanakan konfres yang akan disampaikan oleh Bapak Irwasum didampingi oleh Bapak Kadiv Humas dan dari Kompolnas. Diketahui, sidang etik digelar untuk mendalami pelanggaran Verdi Sambo terkait kasus pembunuhan Brigadir Joshua di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Saat ini total 5 tersangka dalam kasus tersebut, di antaranya Verdi Sambo dan istrinya, Putri Chandrawati, kemudian Baradae, Brigadir Riki dan Kuat Ma'ruf.